Malu, Mas. Hah? Malu. Ya lu yang buat sendiri. Saya kencing. Tutupin, tutupin. Oke, Gani, sekarang fokus ke jam di depan mata kamu. Secara perlahan, ikutin arah gerak jam tersebut ke kiri dan ke kanan. Biarkan mata kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman. Dan pastikan gelombang relaksasi yang kamu rasakan dari sekitaran mata kiri dan kanannya menjalar ke seluruh tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan apapun yang kamu rasakan, sekarang 100 kali lipat lebih tenang, nyaman, dan rileks dari sebelumnya. Dan biarkan siapapun yang bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan fakta yang terjadi di masa lalu kamu dan ceritakan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Oke. Gani, lo kerja tadi sebagai copywriter ya katanya? Enggak, Mas. Hah? Hah? Sebenarnya saya itu OB. Wah! OB? Saya... Maksudnya OB itu gimana? Saya OB di perusahaan startup. OB perusahaan startup terus? Karena saya suka bikin kopi di kantor, jadi saya disebut sebagai copywriter. Kopi maker kali. Tukang kopi, kopi maker kali. Buat kopi, kopi maker. Copywriter orang yang suka tulis naskah, skrip. Yang nggak tahu, pokoknya belakangnya ker-ker gitu, Mas. Kopi maker bukan copywriter. Oke, okay, oke. Okay. Sekarang kamu namanya siapa? Murni. Murni ini siapa kamu? Murni ini mantan aku, Mas. Hah? Pacar, sebel banget deh gue. Terus maksudnya gimana? Jadi saya udah ngerasa putus sama dia, Mas. Udah ngerasa putus? Iya. Kenapa? Kenapa? Saya itu udah bosan sama Murni. Dulu kenalan aja di biro jodoh gitu, Mas. Biro jodoh? Iya. Terus lo kenapa dulu tertarik sama Murni itu kenapa? Lo bikin lo tertarik sama Murni? Saya tertarik sama Murni itu awalnya kriteria sih, Mas. Tapi kenyataannya nggak sesuai. Ya lo udah bosan kalau begitu. Masa giginya panjang, rambutnya putih? Ya sih, kan nggak sesuai, Mas. Terus, Mas, saya juga kemarin baru dapat kenalan cewek di Mas. Baru dapat cewek kenalan di Iya, Mas. Ceweknya ada di sini kok, Mas, nomor 7. Saya juga pernah sama dia, Mas. Pernah ketemu sama dia tapi? Iya, pernah. 175.000. Murah. Berapa nama? 175. Terus ada juga nomor 30, Mas. Nomor 30. Dia Mas. Oke, okay, oke. Okay. Terus gimana gimana? Dia lebih nomor 30. 325.000. 325.000. Mungkin promo sama mungkin Mas Uya. Iya, iya. Sekarang saya itu 1-3, semuanya kembali seperti semula. 1, 2, dan 3. Murni, kamu kenapa di sini? Aku udah bosan sama kamu, Murni. Aku mau cari yang baru. Gue tuh gak mau putus sama lo. Gimana nih? Lo, Gani. Amanda, kamu bengong begitu, Gani tukang bohong nih. Dia masih punya pacar. Enggak, Amanda, aku udah putus sama dia. Saya terserah dia sih, mau pilih saya atau... Lah, enggak, aku udah putus sama dia. So, oke. Gani, lo ditantangin nih. Milih Amanda apa Murni? Aku pilih Amanda, Mas. Mas Uya, karena saya terima apa adanya. Aha. Jadi... Kamu percaya sama aku, karena aku udah putus sama dia. Jangan putusin gue dong, Gani. Gue gak bisa. Udah. Halo, gak gua bisa. Gue gak bisa lagi. Udah. Gue gak bisa lagi sama lu ya. Gue udah bosen sama lu. Gue mau cari yang baru. Oke? Okay? Gak bisa, gue. Pergi aja, lu pergi. Mendingan lu pergi sekarang. Mendingan lu pergi sekarang. Gue mau sama dia. Gue pergi sekarang. Silahkan. Gampang. Ingat lah, yuk. Ingat lah. Lu pergi sekarang. Ya, lu bakal nyesel. Oke, okay, lu pergi sekarang. Lu pergi.
Oke. Jadi lu? Jadi lu tetap mau? Ya mau sama saya. Baca dia kok sebentar. Ridho, Ridho, Ridho. Ridho. Oke, coba maju ke depan, Dok. Saya ingin membaca bagaimana karaktermu, bagaimana dirimu sebenarnya. Sebentar. Kok beda ya, Mas Uya? Hah? Beda? Beda. Beda apa, Gor? Aku nggak nemuin apa-apa, aku tidak ngerasain apa-apa. Artinya apa nih? Jujur apa jelek nih? Kelihatannya si Ridho ini orangnya polos, Mas. Polos? Iya, Mas. Mas Uya! Sebentar, saya tidak menemukan kejahatan, saya tidak menemukan yang jelek-jelek di tubuhnya Ridho. Tapi, mana mungkin sih zaman sekarang ada laki-laki yang polos? Juga sih. Iya kan? Maksudnya saya mau buktiin dia polos apa enggak. Caranya? Saya pegang. Oh, terserah. Enggak. Kita kan. Diem. Jangan pegang gue. Diem. Enggak apa-apa. Diem, diem. Enggak. Maksudnya. Enggak apa-apa. Mas. Enggak. Enggak apa-apa, saya enggak galak. Kenapa? Bawa klinik pingsan. Ya kan, gue juga gak tahu. Parah lu, Man. Kenapa kacau? Mana anak orang, Man? Kenapa sih dipegang aja, Man? Ya jangan aja, itu mah. Jangan dideketin cewek. Sampai kejang begitu, biasanya emang cowok yang mungkin apa nggak pernah disentuh cewek, apa nggak pernah pacaran gitu kan? Oke, kita nggak tahu sih, coba. Ya, gimana nih Gor, kelihatan nih Gor? Apa Amandanya apa sih Ridho-nya tadi ya? Gimana nih Gor, kelihatan nih Gor? Apa Amandanya apa sih Ridho-nya tadi ya? Amanda. Nggak usah. Eh. Kok kamu gak mau? Ya udah, apa yang harus dibuktiin dari saya? Ya udah, terima cowok apa adanya. Gak usah dimacem-macemin. Karena di sini banyak kejanggalan, Amanda. Iya, gak usah. Saya gak usah. Pokoknya saya gak mau. Coba direlaksasi aja, Mas Arbi. Enggak, saya gak mau. Mau? Bisa. Lu kali kelahiran. Direlaksasi gak mau, diterawang gak mau. Maunya apa sih, Luman? Coba Gan, gimana Gan? Si Manda ini gak mau diapa-apain nih? Pokoknya saya gak mau. Sini dulu. Kamu coba aja dulu. Coba aja. Saya gak mau. Coba aja gak apa-apa. Aku juga pengen tahu kejujuran kamu kayak gimana. Saya gak ada apa-apa kok, beneran deh. Coba aja. Gak apa-apa, tinggal relaksasi aja. Ayo coba aja. Man. Beneran saya gak ada apa-apa. Ya, kamu coba. Diem deh. Ya kamu coba aja kalau kamu jujur. Nah, ini siapa? Ini siapa? Apa-apaan? Kamu apa-apaan? Lu siapa? Stop. Gua suaminya. Stop. Siapa lu? Ngapain sih kamu kesini? Kamu yang ngapain di sini? Kamu ngapain? Kamu siapa? Saya suaminya, Mas. Suaminya? Iya. Amanda ini suami kamu. Kamu udah punya suami? Iya. Ikut senang kamu. Jodoh. Saya bisa jelasin. Senang kamu? Senang. Senang kamu di sini? Cowoknya Amanda nih. Kamu senang di sini, hah? Dilihatin banyak cowok, pegang-pegangan segala. Iya benar. Saya cuma main-main kok, Mas Uya. Enggak beneran. Oh, suaminya. Terus untuk apa kamu kesini? Ini ngapain nih ceritanya? Saya tuh nemenin dia, Mas. Dia keluar dari rumah, izinnya itu mau carikan jodoh untuk si Mbak. Terus ngapain kamu pegang-pegang tangan? Kakaknya dia bagaimana sih, Mbak? Si Mbak pembantu saya. Apa, Mas? Si Mbak pembantu saya, pembantu kami. Gimana sih? Gimana? Emang buat pembantu kok? Salah aku apa sih? Salah kamu? Tadi ngapain rangkul-rangkulan? Dia yang pegang?
Salah dia dong? Iya, iya. Salahin dia lah. Kan gua enggak tahu. Dua-duanya kamu juga suka kan? Kamu tahu enggak sih dia kesini? Saya tahu, Mas. Saya tahu. Ah. Tapi itu buat Pia, Mas. Pia itu pembantu kami, bukan buat kamu. Oh, okay. Masih enggak jujur banget sih. Oke. Buat ART kalian ya? Iya, Mas. Oke. Okay. Dan kamu jadi dari tadi tuh nyari buat Pia? Iya. Orang yang kerja di rumah kamu? Ya udah, Mas, kalau kayak gini, saya mau nyari Murni aja. Saya enggak mau sama ART-nya. Ngapain saya nanti dibully? Yang ada saya dibully. Rido udah siuman loh, Rio. Rido. Masa saya nggak dapet apa-apa sih? Nah. Sini Rido, sini Rido. Rido, ya, Mas, tadi Amanda di sini nyari jodoh buat ART-nya. Bukan buat dia ternyata. Lo masalah nggak? Nggak masalah sih, Mas. Hah? Nggak masalah. Nggak masalah, yakin? Nggak masalah, yakin? Yakin nggak masalah? Yakin, itu kan cuma pekerjaannya doang. Tapi kan yakin di mata okay. Tuhan kan derajat kita sama, Mas Uya. Tuh. Ianya ada apa enggak? Ada fotonya enggak? Ada. Ada orang ikut sini? Ada di belakang tadi antar saya. Oh, coba mana Pianya mana? Boleh saya bawa? Boleh. Mas, ini maksudnya gimana sih? Apa? Maksudnya gimana sih? Hah? Maksudnya tadi waktu kamu pingsan. Wah. Ini? Nama aku Tevia. ART-nya Nona Manda. Cantik ya? Mas, jadi ini gimana? Ya ini kan cari jodoh ini. Oke, Pia emang mau nyari jodoh apa gimana sih? Iya, mau cari suami. Cari suami? Oh, langsung cari suami. Udah, mau gak dong? Mau sih, Mas Pia. Tapi kan kendalanya... Saya belum ada tabungan, belum bisa buat nikahin dia. Orang tua aku di kampung punya sawah. Nanti aku minta bagian aku untuk dijual aja buat modal nikah. Tapi Mas Uya, iya kenapa? Kalau emang niat mereka baik buat menikah, saya ada modalin kok. Ada modalin? Serius? Saya bakal modalin mereka nikah. Ini... Kamu segitu sayangnya mau pembantu kamu nih? Daripada dia pulang kampung cari jodoh, mendingan saya yang cariin. Oh, daripada cari pembantu lagi susah ya? Wah, iya. Ya udah. Jadi, apalagi? Apa? Untuk Murni ketemu. Iya. Lah, ya. Maksudnya? Apa? Ini siapa? Ini tadi ART-nya si... Siapa namanya? Amanda. Yaudah, aku sama dia aja. Gak boleh. Ya bebas dong, milih bebas dong. Gitu? Aku bebas milih dong. Kamu sama aku aja. Enggak. Loh, aku gak boleh? Kenapa sih? Maafin ya, aku pilih dia aja. Dia ngapain gak mau ajar aku? Ya, tadi karena aku... Mau gak? Ini Rido. Sekali Rido ini udah mau nikah sama Pia. Malah si Pia udah mau jual tanahnya, sawahnya. Terus majikannya juga mau biayain pernikahan. Terus ya? Mampus, kita putus! Murni! Oke, makanya jadi cowok jadi serakah kayak gitu, akhirnya nggak dapet semuanya kan? Iya, nggak dapet dua-duanya. Oke, ya udah. Jadi intinya Rido benar-benar mau sama siapa tadi kamu? Iya. Pia. Pia mau? Iya. Oke, kalau gitu kamu berjodoh. Yuk, silakan bisa naik ke atas. Ganteng dong. Boleh Mas Rio? Tapi bisa lagi ya? Hah? Ganteng. Kebetulan ya. Udah selesai. Ya udah sayang, maafin papa tadi udah marah-marah sama kenapa? Kamu. Kenapa sih? Ini, tadi selama ini, oh udah punya istri.
siapa? Kok nggak tahu gue? Lu itu kan pacarnya adik gue, bahkan lu udah ngomong apa sih adik gue? Enggak, mah. Lu siapa? Gue kakaknya Tiara. Jangan sok ngaku-ngaku ya. Jangan sok ngaku-ngaku ya. Yang justru itu suami lo yang enggak tahu diri. Ngaku-ngaku ke keluarga gue. Enggak. Bukan. Bang, udah. Ayo kita pulang madu lagi. Ayo. Dasar lu, kincir. Kita kocok lagi, Miss Ball setuju enggak? Ini cewek-cewek di sini pada pengen dapet cowok cepet gitu ya. Oke. Ya udah, Fishball. Oke, cewek-cewek ya. Oke, set. Cowok, cewek nomor 16. Oh, gue. Oke, udah kelamaan di sini ya? Iya. Udah lama udah enggak keluar-keluar ya? Turun ya? Turun. Ya. Sabaran kan lo? Udah kepingin cari jodoh gua. Heeh. Kurang ajar lu. Kak, salah satu kandidat wanita yang terlalu lama di sini dari awal sampai sekarang. Iya, terlalu lama jomblo. Belum pernah dipanggil-panggil ya? Iya. Oke. Nama kamu siapa? Asti, Mas Uya. Asti. Wanita cantik nan rupawan ini ingin status singlenya berakhir secepatnya. Ia menginginkan pria yang bisa serius dan langsung melamarnya. Akankah Asti menemukan dambaan hatinya di garis tangan? Oke Asti, udah lama banget kamu saya lihat di sini, tapi jarang banget dipanggil ya. Apa juga kurang diminati cowok-cowok bagaimana nih? Oke, ya udah, Asti, tenang, kerjaan kamu apa sih? Kerjaan aku masih kuliah, Mas Uya. Oh, masih kuliah? Iya. Di apa? Tapi aku ngerjain catering makanan juga, makanan catering. Sehat. Catering, oh punya usaha juga catering iya, makanan? Iya, makanan sehat. Oh, jadi iya. Usaha kamu sendiri apa gimana tuh? Usaha mama aku, cuma mama aku kan lagi sakit, iya. Jadi aku bantuin mama aku. Oh, terusin usaha mama kamu? Iya, Mas Uya. Oke, lu luar biasa, oke. Suka, oke. Asti, suka tipe cowok yang kayak gimana nih? Aku suka tipe cowok yang lebih tinggi daripada aku. Oke. Terus wangi, Mas Uya. Kayak parfum aku gak wanginya? Aduh, kalau Mas Uya mah terlalu wangi buat aku. Oke. Kiri kan? Oke, jadi harus wangi, terus abis itu? Lebih tinggi daripada aku. Lebih tinggi dari kamu? Okay. Yes, of course. Siapa yang menurut kamu lebih tinggi dari Asti dan wangi? Berdiri. Wah. 1, 2, 3, 4. Oke, 4 orang nih. Oke. 4, Mas. 4 aja cukup? Ya, cukup, Mas. Oke, okay, turun. Tapi harum deh. Turun. Semangat, Bro. Oke. Silakan, dari 4 ini kamu harus milih 2 doang. Ya. Kira-kira mau diapain nih, dieliminasinya nih? Gini Mas Uya, aku kepingin peluk mereka dari belakang sambil cium. Kayak gimana sih peluknya? Jadi kayak peluk kayak gini, yeah. Terus aku cium. Oh iya. Gitu ya? Oke silakan. Kok nggak dipeluk kayak gini? Ini boleh peluk gini. Oke. Oke. Aku paling nggak seneng sih cowok bau rokok. Oh gitu? Iya. Oke. Okay. Soalnya mama saya ada sensitif sama bau-bau rokok. Bau rokok. Gitu, iya. Oke. Okay. Nah sekarang udah kamu cium. Wanginya kayak apa? Oke, pilih 2. Lo keluarin 2. Ya udah karena 2 ini bau rokok, aku pilih 2 ini. 2. Iya, yang merah dan biru. Pak, sabar, Pak.
Oke, terus mau gimana nih? Udah terpilih dua nih, mau gimana nih?